Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Ayong Pekastem. Oke, pada kesempatan kali ini kita lagi berada di Villa Warsen. Kita kilas balik di tahun sekitar 2010. Jadi ini produksi kita yang pertama dulu di sekitar tahun 2010. Masih pakai alat sederhana, pakai gergaji tangan, dan juga finishingnya pun masih pakai semen. Kita kombinasikan semen pakai lem. Jadi dulu belum ada pengetahuan tentang cara membuat box. Jadi ini produksi kita yang pertama dulu, yang berada di Villa Warsen Studio. Jadi untuk gergaji masih pakai manual kalau yang dulu. Ini kita finishing pakai semen sama lem, kita roll. Jadi sudah menjadi tekstur. Tapi berbeda dengan sekarang, kalau sekarang kita pakai resin. Kalau dulu masih pakai semen putih sama lem, kita rollkan pakai roll untuk membuat corak tekstur. Ini owner Villa Warsen dulu yang memesan pertama kali. Jadi kita berada di studio Villa Warsen. Jadi konsumen pertama kali di produksi kami, di produksi Ayong Pekastem. Babat alas. Babat alas, kalau orang Jawa bilang babat alas. Sikal bakal, akal bakal Ayong Pok. Jadi dulu masih belum banyak pengetahuan tentang membuat box. Kita membuat dengan manual, pakai gergaji dan alat seadanya. Sekarang kita coba cek sound. Mic-nya pun dari dulu belum pernah diganti, pakai RRT. Oke, kita cek sound langsung. Yang atas 10 in single 2 box, dan yang bawah low pakai 12 in double. Sekitar tahun 2008-2010 ini pembuatannya kalau nggak salah. Villa Warsen. Tetap ori yang dulu pernah kita buat.
pertama kali.